Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Bayu Ahmad. Salam pecinta durian. Hari ini kita akan melihat lagi kebun durian, guys. Kebun durian Bawor yang hasilnya itu ratusan juta. Yang berbuah mungkin antara 30 batang kalau enggak 20 batang, kalau enggak 20 batang itu 25 batang atau 30 batang lah. Ntar kita hitung saja. Ini yang di belakang saya ini lagi berbuah ya guys, berbuah tapi belum tua. Belum tua. Oke, kita langsung saja lihat kebunnya dan buahnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari saya. Oke, kita langsung saja guys. Oke, ini guys, ini pohon durian Bawor. Tingginya ini sebenarnya sudah 7 meter, 8 meter. Cuman kan pucuknya dipotong biar pembesaran batang dan ranting-ranting biar lebih besar dan cepat berbuah. Ini umurnya pertama kali berbuah sih 4 tahun ya guys. Cuman ini udah berkali-kali. Sekarang umur 8 tahun kalau enggak 7 tahun. Sekarang lagi berbuah ya, guys. Oke. Ini. Lagi berbuah durian jenis Bawor. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada sekitar 30 biji ya guys. Kalau dilihat, lihat ini rata-rata 3 kilo, bisa lebih. Oke. Durian Bawor. Nah, ini kan nggak jauh dari tanah guys, jadi kita metiknya ini bisa sambil duduk, sambil tiduran, terserah. Pun durian guys, ini guys, ini juga Bawor tapi belum berbuah. Ini musangking. Musangking, benarnya musangking. Ini juga musangking. Kalau musangkingnya ini umurnya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Cuman emang subur, benar-benar kita rawat. Ini pupuknya. Pupuknya kita taruh seperti ini. Itu untuk pengairannya. Itu ada kolam-kolam sedikit. Tapi ini bukan punya saya ya guys, punya tetangga. Ini musangking sudah besar-besar, rimbun, cuman memang belum waktunya berbuah. Umurnya rata-rata 2 tahun setengah lah, 2 tahun. Ada yang 3 tahun, cuman beberapa. Rimbun. Ini juga ada alpukat. Ini rimbun, benar-benar rimbun. Ini musangking ntar kalau udah berbuah mahal lagi harganya. Oke, kita langsung saja lihat lagi. Ini juga musangking. Ush, rimbun guys.
brewok, brewok, bawor, musangking, ini juga musangking, sudah besar tapi belum, memang belum berbuah. Sebenarnya sih sudah bisa dibuahkan, cuman kata pemilik kebun jangan dulu, nunggu tahun depan mau dibuahkan. Saking kita lihat di sini guys, ini musangkingnya di sini malah lebih besar lagi guys. Ini yang 3 tahun ini. Tahun ini juga lebih besar lagi musangking. Tuh kebun durian ya. Maka yang punya lahan kosong, kalau nggak dimanfaatkan, sayang sekali. Oke, ini bawor lagi ya guys. Yang di sini itu musangkingnya emang belum pada berbuah. Soalnya jurnya kebunnya kebun bawor, terus masih kosong, terus dikasih apa? Musangking. Ini juga berbuah lagi guys. Ini saya lihat dari sini aja, ini buahnya malah rata-rata 4 sampai 5 kilo ini. Jadi ada yang berbuah, sudah berbuah besar. Terus ini bonusnya lagi berbunga lagi. Jadi bisa untuk kloter kedua ini. Jadi kloter kedua ini berbunga lagi, itu besar, cuman memang enggak banyak. Kalau tadi kan agak kecil tapi banyak, tapi ini sekitar rata-rata 4-5 kilo, cuman enggak banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama yang di atas. 12 guys. Ini di bawah ada lagi guys. Tambah 2, 12. Besar ya guys. Bisa dihitung saja hasilnya ya guys. Maka manfaatkan lahan-lahan, lahan-lahan Anda sekarang. Terutama yang punya lahan luas. Itu lebih banyak lagi guys, lebih banyak lagi. Yang ini katanya kemarin sudah dipanen semua, panen semua, cuman masih sisa 2 itu di sana tuh, 2. Ini lagi berbunga tuh, lagi berbunga, bonus lagi. Enaknya jenis bawor seperti itu emang. Jadi bisa berbuah satu musim, bisa sampai 2 kali. Itu yang di atas itu, sisa 2 itu. Yang kloter pertama sudah dipanen, ini mulai berbunga lagi. Hitung-hitung bonus. Ini guys, durian bawor. Cukup banyak ya guys. Maka yang punya lahan kosong, terutama punya lahan kosong cukup luas, benar-benar manfaatkan lahannya. Enggak, ya enggak harus satu kebun itu satu lokasi durian semua.
bisa diisi tanaman yang lain. Tapi setidaknya kan kalau ada durian, hasilnya kalau sudah panen itu lumayan. Banyak guys yang di atas guys. Wush. Bisa dihitung saja guys. Saya ngitungnya capek ini. Tapi ada 50 biji lebih. 50 biji lebih. Tinggal dikalikan saja. Rata-rata 3 kilo saja. Nggak usah banyak-banyak. Rata-rata 3 kilo. Ketemu berapa kintal. Dikalikan 100 ribu saja. Nggak usah mahal-mahal. Kalau sekarang emang mahal, 130 sampai 150 itu paling mahal. Garansi full. Cuman dihitung biar hitungnya enak, dihitung 100.000 per kilo saja sudah kelihatan. Oke, kita akan lihat yang di sana ya, guys. Wush, tuh.